Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, kali ini cikgu akan terangkan untuk subtopik 1.6 iaitu pengaratan Okay, masih lagi dalam bab 1 keseimbangan redox. Okey pelajar, okay, yang pertama sekali, okay, mari kita lihat okay, apakah maksud pengaratan ataupun pengaratan besi. Okey, besi berkarat. Pengaratan besi, apa maksud pengaratan besi? Okey, pengaratan besi ni adalah proses kimia yang berlaku okay, apabila besi terdedah kepada oksigen dan air dan mengalami tindak balas redox. Okey, di sini kita tahu bahawa tindak balas redox mesti mengalami proses pengoksidaan dan penurunan. Okey, maknanya pengaratan besi adalah salah satu tindak balas redox. Jadi kat sini pengaratan besi juga kita boleh katakan sebagai kakisan logam yang berlaku pada besi. Okay, maknanya besi itu terkakis. Terkakis. Jadi untuk syarat pengaratan besi, okay, mestilah besi tersebut mesti terdedah pada oksigen dan air. Maknanya mesti ada kehadiran oksigen dan air, barulah besi itu boleh berkarat. Okay, ini adalah contoh gambar. Di sini ada alatan seperti pelayar dan sebagainya. Okey, berkarat. Begitu juga dengan pagar di sini. Okey, yang kedua, okey, kakisan logam. Apakah beza kakisan logam dengan pengaratan besi? Okey, untuk kakisan logam, okey, maksud dia ialah tindak balas redox juga. Okey, adalah suatu tindak balas redox iaitu logam dioksidakan atau mengalami pengoksidaan secara spontan. Okey, apabila atom logam tersebut membebaskan elektron membentuk ion logam. Okey, contohnya kita ada logam, atom logam M. Okey, melepaskan elektron. Okay, berapa banyak elektron yang dilepaskan membentuk ion logam. Jadi kat sini kita dapat dilihat bahawa menunjukkan bahawa atom logam ini membebaskan elektron. Okay, ingat lagi tak sebelum ni untuk pengoksidaan adalah untuk term bebaskan elektron adalah pengoksidaan. Jadi kat sini kakisan logam merujuk kepada logam tersebut mengalami pengoksidaan atau dioksidakan. Di mana dia membebaskan elektron membentuk ion logam. Okay, cikgu bagi contoh di sini. Katalah kita ada logam kuprum. Contohnya kita ada logam kuprum ataupun zinc. Zinc. Okay. Jika logam ini mengalami kakisan, maksudnya dia akan mengion. Dia akan dioksidakan melepaskan elektron. Jadi di sini dia akan dapat ion zinc dan elektron. Okay. Kat sini dapat hasil adalah ion zinc dan juga elektron. Elektron dilepaskan. Jadi kita kata zinc mengalami kakisan logam atau kita boleh kata mengion. Okay, mengion atau melarut. Okay, seterusnya pelajar, okay, sebelum cikgu pergi lebih detail, okay, ingat lagi tak sebelum ni pelajar telah diterangkan tentang siri elektrokimia. Okay, di sini dalam subtopik pengaratan, okay, siri elektrokimia kita akan gunakan untuk menentukan logam yang lebih elektropositif ataupun kurang elektropositif. Jadi di sini siri elektrokimia ni kita tahu bahawa dia ditentukan berdasarkan nilai E0. Okay, di mana jika nilai E0-nya lebih negatif, okay, maka kita kata logam tersebut adalah lebih elektropositif. Okay, lebih elektropositif maknanya pada kedudukan yang lebih tinggi, okay, logam tersebut mudah untuk melepaskan elektron. Okay, mudah untuk melepaskan elektron. Okay, yang berada di atas dalam siri elektrokimia, okay, ini adalah siri elektrokimia. Okay, jadi dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Maknanya dia mengalami pengoksidaan. Okay, kita akan tengok semula bagaimanakah siri elektrokimia ini digunakan untuk subtopik pengaratan. Okay, ingat lagi tak? Okay, ini adalah tips untuk hafal siri elektrokimia. Kita revise semula. Itu kalau kahwin nanti mesti ada zamrud Ferrari supaya perempuan happy cik abang. Okay, happy ni hidrogen lah.
Jadi kat sini kita tahu bahawa semakin menaiki ataupun semakin ke atas dalam siri elektrokimia, jika logam itu berada lebih atas berdasarkan nilai E0 disusun keelektropositifannya akan bertambah. Okay, maksudnya logam yang berada lebih atas lebih mudah untuk melepaskan elektron. Okay, lebih mudah untuk melepaskan elektron membentuk ion logam. Jadi di sini kita tahu bahawa semakin elektropositif suatu logam tadi, contohnya cikgu ambil tadi adalah zinc tadi zinc, melepaskan elektron membentuk ion zinc, dan elektron, membentuk ion zinc dan elektron. Jadi kat sini kita kata, zinc adalah lebih elektropositif. Contohnya kita comparekan bandingkan zinc dengan besi. Jadi antara zinc dengan besi, zinc adalah lebih elektropositif. Okey, maknanya dia lebih mudah melepaskan elektron mengalami pengoksidaan. Okey, di sini berlakunya pengoksidaan. Jadi semakin mudah logam untuk terkakis. Okey, terkakis. Kita kata bahawa zinc ni lebih mudah terkakis berbanding dengan besi. Itu adalah aplikasi dalam pengaratan. Ini tadi siri elektrokimia lah yang pelajar perlu hafal. Kalau boleh hafal lagi mudah. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, bagaimanakah pengaratan besi boleh berlaku? Okey, berikut ni adalah mekanisme pengaratan besi. Okay, pelajar boleh rujuk juga nota dalam modul. Okey, di sini cuba lihat dalam gambar rajah. Kita ada, ini adalah besi. Contoh adalah besi. Kita tahu bahawa syarat untuk pengaratan besi mesti ada oksigen dan juga air. Okey, oksigen dan juga air. Okey, so kat sini besi yang asal, katalah bentuk dia macam ni silinder, cikgu lukiskan silinder. Ini adalah besi. Ni katalah ada tumpukan air di sini. Dan ada tumpukan air di sini. Okey, so apa yang berlaku adalah pada bahagian titisan air pelajar, okey, di bahagian sini, okey, katalah ini adalah bahagian A. Okey, bahagian A ni menunjukkan bahawa pusat titisan air di mana kepekatan oksigennya adalah lebih rendah. Tengah-tengah kita kata tengah-tengah ni, okey, tengah-tengah ni pusat titisan air, kepekatan oksigen lebih rendah. Kita tahu bahawa dekat udara ada oksigen. So di tepi ini, bahagian tepi titisan air, contoh bahagian B, cikgu labelkan bahagian B. Okey, tepi ni adalah kepekatan oksigennya adalah lebih tinggi. Okey, kepekatan oksigennya adalah lebih tinggi. So apa yang berlaku ialah, okey, apabila besi didedah kepada air dan juga oksigen, okey, besi akan mengalami pengaratan di mana dekat bahagian tengah, start dengan tengah, dia akan melepaskan elektron. Okey, jadi dia akan jadi anode. Besi tadi ferum. Okey, so kat sini di bahagian A, kita kata bahagian A kat sini bahagian A. So sini dia dah terkakis. Okey, boleh nampak di sini. Tunjukkan balik. Okey. Okey. Ini asal tadi ada besi kan? Okey, so apa yang berlaku pada bahagian pusat tengah tadi, pusat titisan air, besi di bahagian ini, bahagian A, kepekatan oksigen yang lebih rendah. Jadi, dia akan menjadi terminal negatif. Okay, kenapa? Sebab tadi ferum di bahagian tengah tadi, dia akan melepaskan elektron, mengalami pengoksidaan. Okey, sebab adanya kehadiran air dan juga oksigen. Jadi membentuk ion ferum dan elektron. Okey, so di sini tengah persamaannya adalah seperti ini. Okey, ferum dapat ion ferum dan elektron. Membentuk ion ferum. Okey, apa pula yang berlaku pada bahagian B? Okey, so tadi ni adalah ion ferum yang telah dibebaskan dan juga elektron yang telah dibebaskan. Okey, dia akan bergerak ke bahagian tepi. So pada bahagian B pula, kita tahu bahawa kat sini kepekatan oksigen adalah tinggi pada bahagian ini. Okey, kepekatan oksigen adalah lebih tinggi pada bahagian ini. Jadi kat sini
Okey, bahagian ini bertindak sebagai terminal positif. Okey, di mana oksigen okey pada bahagian ini okey dia akan menerima elektron dilarut dalam air. Kita tahu bahawa sini ada air, larut dalam air dan menerima elektron tadi daripada yang dibebaskan oleh ferum tadi. Okey, ada elektron tadi. Okey, menerima elektron dan membentuk ion hidroksida. Okey, pada bahagian kedua-dua belah bahagian B. Okey, oksigen tadi akan melarut dalam air. Okey, menerima elektron yang dibebaskan oleh ferum tadi. Okey, ferum tadi bebaskan elektron. Okey, menerima elektron dan larut dalam air membentuk ion hidroksida. Okey, jadi kat sini tadi adanya ion ferum 2. Okey, dan pada bahagian B tadi akan terbentuknya ion hidroksida. So, okay, kedua-dua hasil ion yang terbentuk ini seterusnya okay, akan bertindak balas. Okay, maknanya ion ferum, okay, kat sini ion ferum 2 bertindak balas dengan ion hidroksida membentuk ferum 2 hidroksida. Okay, membentuk, berpejal ataupun mendapatkan berwarna hijau iaitu ferum 2 hidroksida. Jadi ferum 2 hidroksida yang terbentuk tadi kita dapat ferum 2 hidroksida ni dia berwarna hijau. Berpejal atau mendapatkan berwarna hijau. Jadi ini yang berwarna hijau ni tadi dia akan mengalami pengoksidaan secara berterusan oleh oksigen. Okey, dia akan mengalami pengoksidaan. Kita tahu jika menerima oksigen adalah tidak balas pengoksidaan. Jadi berterusan secara berterusan membentuk pepejal perang iaitu ferum 3 oksida terhidrat iaitu formulanya adalah Fe2O3XH2O. Ini adalah karat. Kita kata sebagai nama lain dia adalah karat. Okay, nama kimia dia okay, nama secara IUPAC lah kita kata adalah ferum 3 oksida terhidrat. Okey, jadi dapatlah karat. Okay, itu bagaimana mekanisme pengaratan besi berlaku. Jadi karat yang terbentuknya akan terbentuk di bahagian sinilah pelajar. Okey, di bahagian tepi ni. Okey, karat terbentuk pada bahagian ini tadi. Okey, di mana tadi ferum 2 hidroksida akan mengalami pengoksidaan secara berterusan oleh oksigen Oksigen tu tetap ada kan? Jadi membentuk karat. Jadi karat yang terbentuk inilah yang berwarna perang. Okay, ini adalah dia punya yang tadilah secara keseluruhan gambar rajah pelajar boleh tengoklah tadi di mana besi kena ada air dan oksigen. Okey, kita lihat okey yang mana bertindak sebagai anode. Okey, sini kepekatan oksigennya adalah lebih rendah di bahagian tengah. Okey, di bahagian tengah tadi besinya akan membebaskan elektron. Okey, membentuk ion ferum. Ini adalah terminal negatif. Okey, next. Okey, pada bahagian ujung ni atau bahagian tepi ni. Okey, bahagian tepi, bahagian B kat sini Okey, tepi ni adalah kepekatan oksigennya adalah lebih tinggi. Jadi apa yang berlaku tadi cikgu ulang semula. Ini adalah terminal dekat bahagian tepi ni ada oksigen terminal positif. Okey, dia akan oksigen akan melarut tadi menerima elektron daripada ferum tadi membentuk ion hidroksida. Okey, next. Okay, gabungan ion yang terbentuk antara ferum 2 dan ion hidroksida. Okay, dia akan combine membentuk ferum 2 hidroksida. Okay, ini persamaan dia lah pelajar. Okey, membentuk ferum 2 hidroksida yang berwarna hijau. Okey, mendapatkan ni berwarna hijau. Okey, seterusnya. Okey. Okay, dia akan mengalami ferum 2 hidroksida tadi mengalami pengoksidaan berterusan oleh oksigen membentuk ferum 3 oksida terhidrat iaitu karat yang ni terbentuk di tepi. Okey. Okay, harap pelajar boleh jelas. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, untuk pengaratan besi, okey, pelajar tahu tak okay, kenapa okay, jika sesuatu bangunan besi ataupun contohnya dalam gambar ni pelajar boleh lihat. Okey, pagar besi yang berada berdekatan dengan tepi pantai okey adalah lebih cepat berkarat. Lebih cepat berkarat.
berbanding dengan jika bangunan tersebut ataupun pagar tersebut tidak berada di tepi pantai. Okey, kenapa? Ataupun kawasan-kawasan kilang pendustrian, okey, dia bangunan pada kawasan pendustrian seperti besi, besi yang berada pada kawasan pendustrian lebih mudah berkarat. Okey, kenapa? Sebab okay, pengaratan besi boleh berlaku lebih cepat jika adanya kehadiran asid dan juga garam. Kita tahu bahawa di tepi pantai, okay, pantai ini mengandungi garam, garam, okay, natrium klorida. Jadi bangunan-bangunan yang berada, yang dibuat daripada besi yang berada di tepi pantai akan lebih mudah berkarat. Begitu juga dengan kawasan pendustrian. Okay, di mana kawasan pendustrian kita tahu bahawa okay, mungkin mengeluarkan sisa-sisa toksik ataupun gas-gas yang berasid yang ada kandungan asid. Jadi bangunan-bangunan kawasan pendustrian, okay, terutamanya bahagian besi adalah lebih mudah berkarat. Okay, kerana okay, kat sini apabila adanya air, okay, asid atau garam yang ada akan melarut dalam air. So larutan itu akan jadi elektrolit yang lebih baik. Okay, kita tahu bahawa elektrolit ni dia boleh mengalirkan arus elektrik di mana dia akan meningkatkan kekonduksian arus elektrik bagi air. Jadi proses pengaratan besi menjadi lebih cepat jika adanya asid dan juga garam. Okay, berikut kita lihat okay, apakah kesan logam lain ke atas pengaratan besi. Okay, apa kesan logam lain ke atas pengaratan besi? Okay, jadi eksperimen ini kita akan buat bila bersemuka nanti ya pelajar. Okay, sebelum tu cikgu terangkan secara teori dulu. Okay, jadi untuk eksperimen kesan logam lain ke atas pengaratan besi, okay, contohnya kita guna paku besi, okay, paku besi yang dililitkan okay, dengan jalur logam lain. Seperti kita tengok yang pertama, okay, dengan jalur timah ataupun stainem. Okay, yang kedua, kita dililitkan paku besi dengan pita magnesium. Okay, yang ketiga, dengan kuprum, zinc dan yang akhir sekali ini adalah sebagai kawalan iaitu besi sahaja. Okay, paku besi sahaja. Okay, jadi di sini, dalam setiap tabung uji, kita masukkan larutan agar-agar yang dipanaskan bersama dengan larutan kalium heksasianoferat 3 dan juga ditambahkan dengan penunjuk phenolphthalein. Okey, nanti cikgu akan terangkan okay, apakah kegunaan larutan ini yang dimasukkan ke dalam tabung uji setiap paku besi yang dililitkan dengan logam yang berbeza. Jadi kita nak lihat sama ada adakah berlaku pengaratan besi. Okey, jika dililit dengan logam yang berbeza. Kita tahu tadi, ingat lagi tak? Semakin elektropositif logam, semakin mudah logam itu untuk terkakis. Okay, jadi kita lihat. Okey, ini adalah yang tadi larutan kalium heksasianoferat 3, okey, K3FeCN6 ni. Okey, apa fungsi dia? Kenapa nak kena masukkan larutan ini? Okay, larutan ini kita masukkan ke dalam tabung uji tadi adalah untuk mengesan kehadiran ion ferum 2. Okay, ion ferum 2. Okay, bagaimana nak tahu hadirnya ion ferum 2? Okay, bila kita masukkan larutan ni, dia adalah sebagai penunjuk untuk memastikan ion ferum 2 tu hadir atau tidak. Okay, jika ion ferum 2 hadir, okay, akan didapati tompok berwarna biru tua atau biru gelap. Okey, pada dekat dalam tabung uji ini saja. Okey, akan ada tompok-tompok berwarna biru gelap atau biru tua terbentuk. Jadi jika pemerhatiannya ada tompok ini berwarna biru tua atau gelap, so kita kata kat sini ion ferum 2 terhasil. Jadi maksud dia jika ion ferum 2 terhasil, maknanya berlaku pengaratan besi. Okey, besi itu berkarat. Okey, apa pula tujuan kita masukkan larutan phenolphthalein? Okey, larutan phenolphthalein ni kita masukkan untuk mengesan kehadiran ion hidroksida. Okey, jika ion hidroksida hadir dalam tabung uji tersebut, okey, tompok merah jambu akan terbentuk.
Okey, dapati bahawa pemerhatian kita boleh nampak tumpuk-tumpuk berwarna pink atau merah jambu terbentuk. Jadi kat sini jika adanya tumpuk berwarna merah jambu terbentuk, kita boleh kata bahawa paku besi itu tidak berkarat. Okey, jadi kita lihat pada keputusan ni apa agaknya keputusan yang berlaku. Okey, untuk ke 5-5 tabung uji tadi pelajar. Okey, untuk yang dililitkan dengan timah, timah, kuprom dan juga kawalan iaitu paku besi sahaja, pemerhatian adalah warna biru tua atau biru gelap kelihatan. Okey, tumpuk-tumpuk berwarna biru tua atau biru gelap akan terbentuk. Jadi kat sini inference-nya adalah paku berkarat untuk ketiga-tiga tabung uji. Okey, manakala untuk magnesium dan zinc pula yang dililitkan dengan paku besi, okey, warna merah jambu akan kelihatan. Okey, dan kita buat inference bahawa paku tidak berkarat. Okey, kenapa? Sebab tiadanya ion ferrum 2 terbentuk. Jadi kenapa boleh jadi perbezaan ini? Okay, kenapa ada perbezaan? Okay, kerana logam yang digunakan, kesan logam yang digunakan yang dililitkan dengan paku besi tadi, iaitu ferrum. Okay, untuk penerangan yang tadi, apabila besi bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif, kita tahu bahawa pengaratan besi akan menjadi lambat atau terhalang. Maknanya besi tidak berkarat. Okey, manakala kalau besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif, okey, pengaratan besi akan dipercepatkan. Okey, jadi kat sini pelajar, okey, kita lihat, okey, ini adalah contoh susunan dalam siri elektrokimia. Okey, kita tahu bahawa di atas daripada ferrum kita ada contoh magnesium, aluminium, zinc. Okey, manakala yang kurang elektropositif daripada ferrum adalah timah atau stannum, plumbum dan juga kuprum. Okey, tadi dalam gambar rajah eksperimen tadi, jika pelajar perhatikan, okay, kita ada zinc yang digunakan, kita ada juga tin ataupun timah dan kita ada kuprum. Jadi dekat sini, semakin ke atas dalam siri elektrokimia, semakin elektropositif. Okay, maknanya logam yang berada lebih elektropositif, logam yang lebih elektropositif, jika kita dililitkan dengan paku besi, besi akan lambat berkarat. Okay, kenapa? Sebab logam tadi akan lebih mudah untuk lepaskan elektron dulu. So dia akan terkakis berbanding dengan besi. Okay, manakala jika logam yang kurang elektropositif, contohnya seperti timah tadi atau kuprum tadi yang kita gunakan, jadi besi akan lebih mudah ataupun cepat berkarat. Okay, kenapa? Sebab contohnya antara besi dengan kuprum, besi atau ferrum adalah lebih elektropositif. Jadi besi ni akan melepaskan elektron, dia lebih mudah melepaskan elektron. Jadi dia akan mengalami pengaratan. Okey, seterusnya pelajar, kalau kita tengok balik yang tadi besi bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif, okey, seperti zinc tadi, okey, di mana kita dapat perhatikan tumpuk ataupun warna merah jambu terhasil dalam tabung uji. Jadi menunjukkan bahawa pengaratan besi tidak berlaku ataupun dilambatkan. Jadi di sini kita boleh tahu bahawa atom zinc tu yang akan cenderung melepaskan elektron. Okey, lebih mudah nak lepaskan elektron berbanding dengan ferrum. Jadi kat sini zinc akan terkakis dan dia mengalami pengoksidaan dulu. Okey, ini adalah setengah persamaan untuk pengoksidaan bagi zinc. Okey, di mana zinc melepaskan elektron membentuk ion zinc. Jadi di sini elektron yang dibebaskan mengalir melalui besi ke permukaan logam yang terdapat air dan juga oksigen tadi. Kita tahu bahawa adanya air dan oksigen pada permukaan logam. Jadi elektron tadi akan bertindak balas dengan oksigen dan juga air, membentuk ion hidroksida. Membentuk ion hidroksida dan kita dapat kena pasti ataupun dapat tentukan kehadiran ion hidroksida
melalui larutan phenolphthalein. Okey, adanya warna merah jambu yang terhasil. Okey, untuk kes kalau besi kita lilitkan dengan logam yang kurang elektropositif, contohnya seperti plumbum, pengaratan besi menjadi lebih cepat, ataupun dengan kuprum tadi, dalam eksperimen tadi kuprum. Okey, jadi kat sini akan adanya tumpuk-tumpuk biru gelap yang terhasil. Okey, menunjukkan bahawa pengaratan besi berlaku. Jadi penerangannya, okey, atom besi akan lebih mudah untuk melepaskan elektron atau kehilangan elektron untuk membentuk ion ferum 2. Jadi kat sini, okey, besi akan berkarat dan dioksidakan. Okey, mengalami pengoksidaan. Jadi ion ferum 2, okey, ini dapat kita kenal pasti melalui larutan kalium heksasianoferat 3. Okey, kita masukkan, so dapatlah tumpuk berwarna biru. So menunjukkan bahawa paku besi ini berkarat. Okey, akan pengaratannya adalah lebih cepat. Okey pelajar, mari kita lihat apakah cara untuk menghalang pengaratan besi. Okey, ada dua kaedah. Yang pertama, kita gunakan permukaan perlindungan. Kita guna kaedah permukaan perlindungan. Okey, maknanya kita protect, gunakan cover-cover, lindung-lindung besi daripada satu lapisan lain. Okey, nak menghalang besi daripada bersentuh ataupun terdedah kepada air dan oksigen. So, untuk kaedah nombor satu, boleh rujuk buku teks pelajar. Kita boleh guna cat gris atau lapisan plastik. Okay, contohnya, kita boleh cat pagar kereta atau jambatan, okay, untuk mengelakkan daripada mudah berkarat atau cepat berkarat. Ataupun pada enjin kereta, ada minyak atau gris, okay, pada enjin kereta untuk memastikan bahawa enjin kereta lebih tahan lama dan tidak berkarat. Dan yang ketiga, contoh lain adalah yang plastik tadi, lapisan plastik tadi pada dawai pagar. Pagar biasalah kita ada lapisan plastik untuk elakkan daripada berkarat. Okay, yang kedua, kaedah penggalvanian. Okey, galvani, galvani ni apa? Di mana kita sadur, sadurkan besi atau keluli. Okey, dengan zinc yang nipis. Kita sadurkan besi tadi dengan lapisan zinc yang nipis. Kita kata ini adalah penggalvanian, di mana zinc tadi akan membentuk lapisan zinc oksida. Dan lapisan ini sifat dia adalah lebih keras, kuat dan tidak telap pada oksigen ataupun air. Dan dapat melindungi logam besi tadi dekat bahagian dalam daripada berkarat. Jadi kat sini adalah contohnya adalah pada atap rumah lah biasanya. Dan yang ketiga, untuk kaedah penggunaan permukaan perlindungan ni juga, kita gunakan kaedah penyaduran. Okay, ini kita dah belajar sebelum ni, yang belajar penyaduran. Contohnya timah. Okay, di mana kepingan keluli tadi kita sadukan dengan stenum atau timah yang sangat nipis. Jadi stenum ni akan membentuk lapisan perlindungan oksida tadi. Okay, begitu juga dengan contoh kedua, iaitu penyaduran chromium. Ini kita gunakan pada bumper kereta, okay, basikal atau barang-barang hiasan. Okay, cara seterusnya adalah cara kedua pelajar. Okay, kita nak elakkan pengaratan daripada berlaku, kita gunakan kaedah perlindungan logam korban. Kita korbankan logam, okay, logam yang lebih elektropositif. Okay, di mana contohnya kita sambungkan besi, apabila besi disambung ataupun disetuh pada logam yang lebih elektropositif, kita tahu bahawa logam tu yang lebih elektropositif akan terkakis dulu. Dia akan melepaskan elektron dulu dan terkakis. Okay, manakala pengaratan besi akan dapat dicegah dan dilambatkan. Jadi kat sini kita kata logam yang lebih elektropositif tu tadi, seperti zinc contohnya, kita jadikan dia sebagai logam korban. Dan logam korban ini perlulah diganti dari semasa ke semasa, okay, untuk elakkan pengaratan besi berlaku. Di logam korban ini kita boleh gunakan untuk melindungi kakisan seperti tiang jambatan.
Okey, dalam tiang jambatan ataupun badan kapal, kapal selam contohnya, okay, ataupun paip bawah tanah. Ini contoh ya, kita ada paip bawah tanah. So kita jadikan magnesium sebagai logam korban. Okey, begitu juga dengan di sini kita ada tiang pelantar minyak. Okey, yang kita sambungkan ya, tiang ni adalah keluli, kita sambungkan dengan blok magnesium juga. Okey, untuk mengelakkan pengaratan besi daripada berkarat. Okey, nak elakkan besi daripada berkarat. Okey, begitu juga dengan kapal. Okey, kapal ya, contohnya kita letakkan bongkah zinc. Okey, yang dilekatkan pada badan kapal. Jadi zinc ni kita kata logam korban eh, di mana dia lebih elektropositif. So dia akan terkakis dulu. Jadi pengaratan besi dapat dielakkan. Okey, mari kita lihat latihan. Okey, boleh rujuk latihan modul muka surat 85 hingga 86. Okey, cikgu ambil soalan esei modul latihan 86. Okay, ini adalah keputusan dua eksperimen untuk mengkaji kesan logam X dan Y terhadap pengaratan besi. Jadi kedua-duanya kita masukkan dalam tabung uji dan ada agak-agak panas dan dimasukkan dengan kalium heksasianoferat 3. Jadi di sini keputusannya selepas beberapa hari untuk eksperimen 1, tumpukan biru terbentuk. Okay, manakala eksperimen 2, tiada perubahan. Okay, jadi soalan ditanya cadangkan nama logam X dan Y dan terangkan mengapa perbezaan pemerhatian untuk kedua-dua tabung uji tersebut. Okay, jadi kat sini pelajar, okay, kita lihat untuk yang tabung uji pertama, eksperimen 1 ni tabung uji yang pertama, tumpukan biru terbentuk. Okay, bila nampak je tumpukan biru terbentuk, kita kata sini bahawa pengaratan besi berlaku disebabkan okay, adanya ion ferum 2. Jadi ini mestilah logam yang lebih elektropositif daripada ferum. Contohnya kita boleh ambil zinc lah yang berada di atas ferum. Okey, manakala yang kedua ni tiada perubahan. Okey, bila tiada perubahan maknanya tiada pengaratan berlaku. So mestilah logam yang berada kurang elektropositif daripada ferum. Contohnya kuprum. Okey, mari kita lihat. Okey, ini adalah cadangan jawapan eh. Okey, yang pertama tadi logam X tadi. Okey, X dan Y eh. X dan Y tadi. So, X adalah kuprum. Okey. Y adalah zinc. Okey, untuk tabung uji yang pertama, kita tahu bahawa okey, untuk tabung uji yang pertama, okey, ada berlaku tumpuk berwarna biru tadi kan. Okey, so kita kata ferum tadi kita lilitkan dengan kuprum lah. Sebab X adalah kuprum. So apa yang berlaku, ferum adalah lebih elektropositif daripada kuprum. Okey. Dan dia lebih mudah melepaskan elektron membentuk ion ferum 2. Jadi ini adalah setengah persamaan. Okey, jadi pembentukan tumpuk biru tua atau biru gelap mengesahkan kehadiran ion ferum 2 dalam tu. Jadi pengaratan berlaku sebenarnya. Okey, untuk tabung uji yang kedua, okay, cadangan tadi kita gunakan paku besi yang dililitkan dengan zinc. So logam Y adalah zinc. So zinc adalah lebih elektropositif daripada ferum. So zinc mudah melepaskan elektron membentuk ion zinc. Okay, ini adalah setengah persamaan. Okay. Jadi tiada pembentukan tumpuk biru tua. Maknanya tiada apa-apa perubahan yang berlaku mengesahkan bahawa ferum 2 tidak hadir. Okey, ion ferum 2 tidak hadir dalam tabung uji tersebut. Okey, kenapa kat sini pemerhatian tadi tak tulis warna merah jambu terbentuk? Kerana jika pelajar perasan dalam soalan, tabung uji tersebut hanya dimasukkan dengan larutan kalium heksasianoferat 3. Dia tak ada masukkan phenolphthalein. Sebab itulah tiada perubahan. Tapi kalau kita nak make sure ataupun nak mengesahkan bahawa tiada ion ferum 2 terhasil, kita boleh masukkan larutan phenolphthalein. Jadi warna merah jambu terbentuk. Okey, soalan seterusnya adalah latihan 69. Okey, pelajar boleh tengok di sini. Okey, ini adalah gambar kapal kapal besi dan kita letakkan kepingan logam X di bahagian badan kapal tersebut. Jadi ini untuk mengelakkan pengaratan besi berlaku.
Jadi dia tanya cadangkan X apa? Okey, bagaimana kepingan X melindungi kapal besi daripada berkarat? Nah, tadi cikgu dah tunjukkan contoh X adalah kita boleh guna zinc. Okey, bagaimanakah zinc ni boleh melindungi kapal besi daripada berkarat? Okey, jadi kat sini kepingan X yang dicadangkan adalah zinc lah. Okey, dapat satu markah. Okay, penerangan dia, kita tahu bahawa zinc lebih elektropositif daripada ferum. Okey, berdasarkan siri elektrokimia yang disusun mengikut nilai E0 lah. Nilai E0 zinc adalah lebih negatif daripada nilai E0 untuk ferum. Jadi zinc lebih elektropositif dan zinc tadi, atom zinc cenderung melepaskan elektron. Okay, dia melepaskan elektron. Okay, jadi di sini, atom zinc mengion atau melepaskan elektron membentuk ion zinc. Okay, ini adalah setengah persamaan. Maknanya, kita gunakan zinc sebagai logam korban. Okay, dapat setengah persamaan seperti ini. Okay, jadi pelajar, untuk hari ini, okay, cuba pelajar jawab latihan buku teks muka surat 57 iaitu aktiviti 1M. Okey, cuba jawab nombor 1 ABC lah. Okey, dan okay, jawab juga uji diri 1.6 muka surat yang sama 57. Okey, jawab semua sekali soalan dalam uji diri 1.6 dan sila hantar jawapan ke dalam GC. Okey, terima kasih.